Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Video episod terbaru pasal cover set. Kita dah pasang wiring, kita dah pasang master pump kan. Banyaklah benda kita dah pasang dekat video lepas. So dekat video kali ni kita nak tengoklah apa yang kita boleh pasang. Cover set bahagian kepala tak boleh nak pasang lagi sebab mentor yang saya order tu tak sampai lagi guys. So kita tengoklah hari mungkin besok ke lusa ke Jumaat ke Khamis ke sampai kan. So kita boleh pasang lah. Okay. So hari ni plannya saya nak basuh swing arm. Tapi sebelum saya basuh swing arm tu, saya nak cuba dulu pasang ataupun fitting rim 125Z ni. Okay. So yang ini rim 125Z original Enkai. Kalau korang belum tengok videonya, tengok-tengoklah video yang saya pasang rim ni. Nanti saya letaklah link dekat mana, sini ke sini, saya tak pasti. Okay. So saya dapat ni dulu jackpot guys eh. Harga saya beli dulu RM200 je. Tapi masalah dulu rumah bearing dia rosak. So saya dah hantar engineering, saya dah buat. Kalau dekat sini boleh nampak rumah bearing dia macam ada tembaga kat situ. Bukan tembaga lah, dia macam ada, ada apa tu, ni bearing kan. Dekat bearing tu nampak macam ada satu lapisan lagi. Lepas tu baru dia punya bahagian spoke rim original tu lah. So yang ni saya hantar dekat engineering guys buat. So motor ni, rim ni memang pakai dekat Y15. Tapi sekarang Y15 tengah pakai rim alloy. So saya nak tengok Chris punya tu, batang sub dia boleh tak masuk dekat batang sub Y15 ni. Jomlah kita ambil barang, kita try. Boleh masuk. So shaft kris ni sama dengan Y15. So, okay guys, kita try eh. Masuk. Bush ni kita try pakai bush luar dia. Okay guys, so kita dah siap fitting eh. Okay. Keadaan rim tegak guys eh. Tegak. Tegak ikut ni lah. Okay, kita ikut yang ni. Tegak. Bush dia pakai yang asal balik. Cuma kalau korang tengok eh, bila kita pakai balik bush asal, dia punya ni dengan swing arm dekat sangat. Okay. So dengan swing arm dekat sangat. Yang ini bush ni kita tak boleh ikut lah sebab nanti kita nak pakai drum. Yang ini saya fitting untuk belah sini je. Nak dapatkan center dia. Okay, yang ini kita tengok dah center lah eh. Dah center dah. Nampak tak tu? Bekas kena air ke pasir-pasir yang lama tu. Okay. Memang duduk tengah-tengah kat jari saya tu. Okay. So belah sini nanti kalau saya tak pakai lagi yang ini, saya hantar pergi engineering. Ataupun yang ni saya nak pakai dekat LC. Yang dekat LC ni, oh tapi ni nak hantar engineering pun tak boleh guys eh. Sebab nipis je ni. Pasti kita hantar yang tu je lah. Ataupun kita beli baru LC 5 speed punya. Kita ikut ukuran dia ni, kita hantar pergi engineering. Okay, kalau kita tengok eh, ni saya rapatkan. Ni biasa dia akan masuk lah dekat spoke rim kan. Tapi dia tetap jauh lah guys. Nampak tak perbezaan dia. Untuk fitting ni dah settle lah. Okay. So yang ni nanti kita nak basuh. Sementara tunggu nak basuh tu, saya nak sebis dulu fork tu baki ni. Nanti senang tinggal pasang je.
Okay guys, so saya tak buat lagi fork. Fork masih ada kat situ lagi. Tadi saya fitting, saya ukur lah. Ukur sekejap saya ambil set saya. Saya ukur tadi set siap. Perbezaan bush dengan... bush okey je. Bush tak ada masalah. Bush yang kita kena ubah, kalau kita nak masuk remel C, kita kena ubah bush yang sebelah brake drum je. Okay. So ini saya dah buat. Nampak tak nampak? Okay. Ini perbezaan dia. Ini gap yang ada. Okay. So hari ni saya stop dulu lah. Besok lah kita sambung gosok dengan nano fork ni. Okay guys, so assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu guys . Sekarang pukul dekat pukul 9 pagi. So stretcher cantik ni, saya baru dia lepas jemur. So ini nanti kita nak spray silver. Ini tu hari dah spray, nanti kita nak clear. Yang ini nanti kita nak spray hitam mati lah bagi dia cantik sikit. Okay, so tunggu kejap. Bagi material dia panas, nanti kita sambung. Okay guys, so material saya tengah tunggu dia panas. Saya tengah jemur bagi dia panas sikit. Okay, so untuk swing arm nanti kita akan spray sparkling silver. Yang ini kita nak pakai high temperature punya hitam, tapi kita layang-layang je lah kan, dengan clear forest belakang. So ni spray yang saya pakai. So kat sini ada sparkling silver yang balance, yang ini yang baru. Lepas tu ni ada clear, balance clear itu hitam kilat dengan high temperature. Ni ada balance-balance, cukup lah untuk kita layang-layang je spray kan. Tak payah nak tebal-tebal sangat untuk bahagian high temperature bahagian ini ni. Yang kena tebal tu bahagian sweet arm. Itu pun tak tebal sangat lah, tapi tebal sikit daripada inner lah. Okay. So kejap lagi kita sambung. Okay guys, so saya dah siap guys. Saya dah siap clear sekali.
Lepas tu saya tengok lah apa barang-barang kecil yang boleh spray, saya spray sekali. Macam ni anting-anting, chain adjuster tu, chain adjuster. Yang ini saya dah set clear. Yang ini pun saya dah set clear. Kan? Dah dia clear, dah siap clear dah. Yang ini pun saya spray sekali biar dia nampak lawa sikit. Ini ya bila dah kering. High temperature. So, okey lah. Ini saya tunggu kering sehari. Besok kita sambung untuk pemasangan.